kita melaksanakan lontar jumroh, langsung kembali ke mobil dan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Alhamdulillah, sekarang kita mau melaksanakan tawaf ifadah. Setelah melaksanakan jamratul awal, lalu kita langsung melaksanakan tawaf ifadah. Kita sudah memasuki Masjid Haram dan untuk melaksanakan tawaf ifadah yakni kullu jamaah. Alhamdulillah, sekarang semua jemaah sudah berada di dekat Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Selesai melaksanakan tawaf ifadah, semua jemaah mau kembali ke Mina, ke camp. Suasana di luar alhamdulillah sedang diguyur hujan, jadi semua jemaah sedang menunggu di dalam masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hujan rahmat, turun rahmat dari Allah di tanggal 10 Zulhijjah. Dan ini jamaah juga sedang menunggu di dalam. Ini sebagian jamaah sedang menunggu untuk pergi ke camp dikarenakan di luar sedang hujan, jadi semua jamaah harap menunggu di dalam masjid. Alhamdulillah, di malam 10 Zulhijjah ini kita dituruni hujan. Mudah-mudahan kita sekarang mau berangkat ke camp. Masing-masing grup
Ini jamaah kita Indonesia. Ini dikarenakan di luar sedang hujan, terpaksa semua jamaah ngambil makan malam di dalam masjid aja, di dalam masjid. Makan malam. Sekran.